Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Sekolah Terpadu Putra 1. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut, yuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang fasilitas utama SMP Putra 1. Yuk sama-sama kita simak. SMP Putra 1 memiliki beragam fasilitas utama untuk mendukung kegiatan pembelajaran peserta didiknya. Fasilitas yang akan kami jelaskan kali ini adalah UKS dan ruang OSIS dan pramuka. Sebagai upaya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, SMP Putra 1 menyediakan ruang bagi usaha kesehatan sekolah yang dilengkapi dengan alat kesehatan yang cukup lengkap serta dokter jaga yang siap memberikan pelayanan kesehatan terutama dalam kondisi wabah COVID-19 saat ini. Peserta didik memerlukan sarana dalam berekspresi di kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah menyediakan ruangan bagi OSIS dan pramuka untuk berkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan, sehingga pengembangan minat dan bakat serta potensi peserta didik dapat optimal. Nah, bagaimana? Lengkap bukan fasilitas SMP Putra 1? Jadi, tunggu apa lagi? Segera bergabung menjadi keluarga besar SMP Putra 1. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial sekolah kami di Facebook, Instagram, dan YouTube. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video berikutnya.